Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jelajah Ternak, jalan-jalan seputar ternak. Hari ini saya berkunjung ke kandang milik Pak Muji atau Mas Yongki yang ada di Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur, sahabat ternak. Ini saya dapat info dari Mas Yongki kalau ada pedetnya yang super sekali. Kita lihat langsung pedetannya. Ini Mas Yongki lagi bersih-bersih kotoran. Di sini ada 4 ekor sapi, 2 indukan dan 2 pedet. Ini pedetnya. Jenisnya limusin. Kayak gini kaki-kakinya, bagian belakangnya, bokongnya. Mantep ini. Kayak gini. Nah, ini istimewanya pedet ini gelambirnya, sahabat ternak. Gelambirnya panjang sekali. Ini lagi makan pedetnya. Ada tanduknya. Umur piro iki, Mas? Ini umur 4 bulan ini, Mas Yan. Tanggal 19 winginan iki ya. Ini umur 4 bulan tanggal 19 kemarin. Mantep ini pedetnya. Ini ada tanduknya, udah muncul. Tanduk kecil. Nah, kayak gini kaki-kakinya. Gelambirnya ini sampai tembus ke belakang, tembus ke perut. Ini pedetnya. Makannya lahap. Wis disapa iki, Mas? Untuk pirang dino? Semingguan ya. Ini sudah disapa ini. Dan indukannya juga sudah diibe lagi sama Pak Muji. Coba kita lihat pedetnya. Ini nang. Nah, ini pedetnya. Kayak gini penampakannya. Mantap, kalau badannya tebal sekali, panjang, lebar juga. Ini makannya kayak gini. Ini indukannya itu, sahabat ternak, yang sebelah sana. Indukannya limusin cross mental dan ada pegonnya kayaknya, ada brahmannya. Makanya anaknya keluarnya kayak gini. Gelambirnya istimewa ini, tembus ke belakang sampai. Ini kaki-kakinya mantep, kaki-kakinya besar, bokongnya kayak gini. Mantep ini pedetnya. Ini bagian punggung. Ini juga ada pedet baru lahir umur 9 harian ini. Jenisnya limusin, kelaminnya jantan juga. Ini kayak gini. Kandangnya sederhana sekali, tapi sapinya mantep. Itu indukannya, sahabat ternak. Indukan pedet supernya. Jadi ini buat contoh buat teman-teman kalau mau cari indukan. Ini anak pertama ya, Mas? Anak pertama semua. Ini kayak gini, indukannya kayak gini. Tapi bisa ngeluarin pedet super kayak gitu. Itu mantap ini, tinggi ini indukannya, tinggi sekali. Ini makan apa ini? Makan rumput Pak Cong ini. Lahap sekali makannya, mantap ya. Kepalanya kayak gini. Gelambir mantep, kaki-kaki mantep. Ini proporsional sekali ini badannya. Tingginya, panjangnya, lebar juga pedetnya. Ini umur 4 bulan kayak gini.
Mantap. Kandangnya sederhana, tapi kodetnya mesti mewah ini. Ini rezekinya Mas Yongki nih. Dua-duanya jantan semua pedetnya. Terus indukane yo si anak pertama, perawan ke kabeh ya. Mantep. Indukannya baru satu kali laktasi tapi bisa kayak gini. Mantep itu indukannya. Nih. Nang, ini nang. Nah, inilah pedetannya kayak gini. Mantap. Tebel sekali. Umur 4 bulan. Tuh, kayak gitu. Makannya lahap. Tuh, makannya bisa dilihat. Makan hijauan lahap sekali. Ini sudah disape sama sudah disape. Karena kemarin waktu indukan yang ini, yang pedetnya umur 9 hari mau melahirkan, ini lari-lari terus, takutnya resiko ya, jadi dipisah, disape, terus ditali. Nah, kayak gini lah, mantep ya. Limusin, tapi juga ada crossi mentalnya ini, ada juga pegunnya. Ini lagi makan. Enggak tahu ini mau dijual apa enggak Mas Ian. Belum katanya. Masih belum mau dijual katanya Mas Yongki. Enggak tahu nanti info-info aja ya Mas, kalau mau pedetnya mau dikeluarin bisa langsung hubungi. Oke. Okay? Tapi insya Allah dikeluarin kan? Ya, pasti dikeluarin, tapi kalau saat ini masih belum, karena mungkin umurnya terlalu kecil Mas Ian, umur 4 bulan. Nanti kita lihat lagi perkembangan pedet ini. Mantep ini sahabat ternak. Pedetnya loh, anak pertama kayak gini keluarnya. Ini oleh. Ini kayak gini. Monster ini, lampirnya ya, mantep. Lainnya lemburan seneng nih Mas. Lemburannya. Opo, dia opo sih Mas. Sentrat. Sentrat ya. Mantep. Ampas tahu. Kok enggak ya? Kurang biasa ya. Mantep ini. Kedetnya. Umur 4 bulan hasil IB. B-nya ini Pak Bahtiar kalau daerah sini katanya Mas Yongki. Mantap ya. Update-nya.
Tempurannya konsentrat sama dedak katanya. Terus masih belajar pakai ampas tahu. Gini. Makanya lahap. Kesit iki Mas, lek dicul. Blubayung-blayung ngono. Ini makanya ditali karena ada pedet yang kecil itu loh, bahaya. Karena larinya itu kemana-mana ini katanya pedetnya. Nah itu suka merobos katanya. Mantap ini. Mungkin itu saja video tentang pedetan super ini. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen, dan di share. Semoga bermanfaat videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.